Revi mana? Tadi ke pasar, Bu, sama si Ervin. Ke pasar? Revi itu kan lagi sakit. Kenapa dia nggak nyuruh anak-anak angkatnya tuh? Ada si Gary, ada si Cindy, ada si Adam. Ngapain sih ke pasar mau beli apa dia? Nggak tahu, Bu. Tadi udah saya ingetin, cuman dia tetap aja jalan, jadi saya nggak tahu juga. Ngapain sih dia bela-belain belanja baru ini, beli itu cuma buat anak angkat? Sekarang anak-anaknya di mana? Di kebun, Bu. Di kebun? Aduh, kebun jagung saya bisa hancur kalau begini nih. Gary! Iya, Bu, yang sabar aja ya. Kita kan udah tahu ide itu kayak gitu, dari dulu memang seperti itu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas perhatiannya. Yaudah, Bu, kita jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari lagi saya kirim pesanan. Baik, Bu, saya tunggu. Iya, Bu, sampai ketemu lagi ya. Baik, Bu. Kering-kering aja ya, jangan yang ijonya. Elah, iya udah tahu Ger. Asik deh kita, habis ini bunda akan panen. Wow. Lumayan. Yoilah, ngasih ya dong nih kendang udah gede-gede. Lu makannya, Ger, dirawat yang bener, jangan rebahan mulu kerjaannya. Iya, bantuin bunda. Iya kan? Bunda kan lagi sakit-sakitan. Kak, bunda pingsan. Bunda pingsan? Yaudah, kita kesana yuk. Ayo. Ayo. Kak, bunda. Waduh. Bunda, bunda, bunda kenapa? Bunda bangun. Ervin ini kenapa? Tahu kak, tadi bunda tiba-tiba pingsan. Aduh, kadang ini gimana bunda? Gary, gimana? Gak tahu dah. Oh gini aja dah, mendingan kita rangkul bareng-bareng yuk. Nah betul tuh. Iya nanti bundanya. Makanya, daripada disini terus ya kan. Sekarang yuk. Yuk, yuk. Ayo nak, bunda gak apa-apa kok. Yuk, jalan pelan-pelan aja. Thank you.
Jangan begitu, Kaida. Memelihara anak yatim itu kan pahala buat kita. Udah deh. Jangan pakai nasehatin-nasehatin deh. Saya ini udah capek, nggak ngerasain sih. Tahu nggak sifatnya anak-anak yatim itu? Ih, bandel, nakal. Sekarang anak saya lagi sakit. Coba disiksa juga. Gimana nggak kesel? Ya, Kak Ida harus sabar. Karena pasti di balik semua itu ada hikmahnya. Ini ujian juga dari Allah, Kak Ida. Ujian-ujian, ke sekolah aja. Tuh kan, kalau dibilangin yang tua, istighfar, istighfar. Ih, berisik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Semoga cepat dikasih hidayah. Sini kamu ada. Enak-enakan pada main aja. Tahu diri dong. Nih, hari ini tugas kamu ngepel dari ujung sana sampai ujung sini. Kalau nggak bersih, kamu saya nggak kasih makan 2 hari. Jangan, Bu. Jangan, jangan. Yang penting sekarang kerjain. Cepat! Hah, males. Cindy! 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 Mana lagi tuh anak tuh? Perempuan malas banget. Kamu lihat dong, rumah kayak kapal pecah. Lihat tuh, dapur berantakan, ruang tamu berantakan. Ini lagi apa ini? Aduh, pusing kepala, nggak ada yang benar di sini. Dengar kan? Kalau kamu nggak rapi, saya nggak kasih makan kamu. Mana tuh si Gary? 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 Ya, ini lagi nih. Makan dari sini kamu. Mau gratis aja kamu di sini ya? Kamu juga jangan enak-enakan di sini, mau makan gratis. Sini kamu. Sekarang tugas kamu berdua si Adam, bersihin tempat ini dari ujung sampai mengkilap. Ingat, kalau kalian nggak bersih, 2 hari kamu nggak makan, minum juga nggak. Ngerti? Jangan. Sekarang cepat kerjain. Hah? Ada yang benar di sini. Pusing setiap hari begini. Apa sih, Ma? Dari tadi kayaknya ribut terus, Mama. Gimana saya nggak beribut? Ini rumah saya yang berkuasa di sini. Punya anak. Mungut anak nggak ada yang benar. Sekarang kamu urus semua anak-anak. Saya udah pusing, nggak sanggup. Semua sudah mendengarnya. Mama semua sudah mengetahuinya. Do need you leave. Jangan begitu, sayang. Iya, tahu. Lagi ngapain sih pakai dengar omongan orang? Mencat, who had it? Saya sudah menasihatin anak kita. Tapi bagaimana ya? Sudah begitu karakternya, keras. Oke, bye-bye.
maaf sama Oma. Mungkin saya yang salah, Oma. Nenek Kindren, kamu tidak bersalah. Saya sudah mengetahui semuanya. Kamu orang yang baik. Kamu orang yang sabar. Yei Armin. Kasihan kamu, sayang. Sabar ya. Sabar. Oma sayang kamu. Ingat itu. Oma sayang kamu. Oma sayang. Papa tidak ada umur. Tolong jaga anak-anak asuh kita, Ma. Mama janji ya, merawat anak asuh kita. Gimana saya nggak mau ribut? Ini rumah saya yang berkuasa di sini. Punya anak, mulut anak nggak ada yang benar. Sekarang kamu urus semua anak-anak. Saya udah pusing, nggak sanggup. Ngomong, semuanya gak yang becus. Yang anak-anak, menantu juga gak yang benar. Gak ada yang mau dengerin nasihat saya. Apa? Anak-anak. Aduh, aduh, aduh. Ya ampun. Ya ampun, kok begini? Istighfar.
yang kuat, yang sabar, pasti sembuh, Kak Ida, pasti sembuh. Pasti sembuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian merendah hati sehingga orang tidak menyombongkan diri atas yang lain dan tidak berlaku zalim terhadap yang lain, apalagi terhadap anak-anak yatim piatu. Bila itu terjadi, tunggu peringatan itu akan terbukti.